Jadi pihak Polsek Cipayung, Unit Reskrim Polsek Cipayung telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dalam hal ini pengedar sebagaimana diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kita berhasil mengamankan tersangka berinisial GR dengan barang bukti sebanyak 2,9 gram dalam 10 paket kristal, lalu 5 paket kristal 5,5 gram 5 paket ya, lalu 7 paket dengan berat brutonya 2,9 gram juga. Modus daripada si GR ini adalah menaruh narkoba tersebut ke dalam suatu pot di suatu daerah di wilayah Cipayung. Selanjutnya jika ada yang berniat untuk transaksi atau membeli, maka diberitahukan lokasi barang tersebut ditaruh, kemudian ditransfer. Dan untuk komunikasi mereka menggunakan DM Instagram. Saya rasa itu aja. Oke,